Hai semuanya, kembali lagi di Nah Itu Dia Sports. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan hasil pertandingan lanjutan pekan ke-13 Liga Inggris 2022-2023 yang berlangsung pada hari Sabtu 22 Oktober 2022 beserta daftar klasemen, daftar top scorer, daftar top assist, daftar top clean sheet sementara dan jadwal pertandingan selanjutnya. Hasil pertandingan pekan ke-13 Liga Inggris 2022-2023 hari Sabtu 22 Oktober 2022. Manchester City menang 3-1 versus Brighton and Hove Albion. Everton menang 3-0 versus Crystal Palace. Berikut daftar klasemen sementara Liga Inggris 2022-2023 urutan 1 sampai 10. Arsenal belum beranjak dari puncak klasemen setelah berhasil mengumpulkan 27 poin hasil dari 10 pertandingan. Manchester City berada di urutan kedua dengan koleksi 26 poin hasil dari 11 pertandingan. Sedangkan Tottenham Hotspur menempati urutan ketiga dengan koleksi 23 poin hasil dari 11 pertandingan. Berikut daftar klasemen sementara Liga Inggris 2022-2023 urutan 11-20. Tiga tempat di zona degradasi masing-masing dihuni oleh Wolverhampton di urutan ke-18 dengan 9 poin hasil dari 11 pertandingan. Nottingham Forest di urutan ke-19 dengan 9 poin hasil dari 12 pertandingan. Dan Leicester City di urutan ke-20 dengan 8 poin hasil dari 11 pertandingan. Berikut daftar top scorer sementara Liga Inggris 2022-2023. Erling Haaland kokoh di puncak top skor dengan torehan 17 gol. Berikut daftar top assist sementara Liga Inggris 2022-2023. Kevin De Bruyne menempati urutan pertama dengan sumbangan 9 assist. Berikut daftar top clean sheet sementara Liga Inggris musim 2022-2023. Jadwal siaran langsung pekan ke-13 Liga Inggris 2022-2023 hari Sabtu 22 Oktober 2022. Chelsea versus Manchester United pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Disiarkan langsung oleh SCTV dari Stamford Bridge Stadium. Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.